Kita buka. Oke, 359 gold. Katanya sih ada epicnya kalau nggak salah 4 ya. Halo semua, kembali dengan Divini. Ya, di video kali ini kita mainkan Clash Royale lagi. Dan seperti biasa, ritual awal kita buka chest dulu ya. Yuk, mana gameplaynya? Oke. Yuk kita langsung buka-buka. Kita buka free chest dulu. Gold Goblin Barbarian Heart. Oke, jadi ini ada 3 crown chest di bawah. Kita buka satu-satu. Gold Barbarian Eo Knight. Dapat Giant. Nih, gua perlu nih Giant. Ada 2 ya. Oke, berikutnya kita buka lagi. Gold Goblin Tesla Archer. Dapat Giant lagi. Mantap. Ya, berikutnya yang terakhir, Gold Knight Tesla Archer Inferno Tower. Oke deh, lumayan. Oke, next gua mau bukain magical chest pertama gua ya. Pertama kali gua dapat magical chest nih. Oke, sebelumnya kita bukain dulu free chestnya. Oke, skeleton, goblin heart ya, biasa-biasa aja ya. Dari free chestnya, archer, barbarian, cannon. Oke, kita buka crown chest sekarang. Oke, gems, tesla, bomber, cannon, dan wow, gue dapet hawk rider 4 biji. Yes, lumayan. Oke, ini nih, sekarang nih kita buka magical chest ya. Ini magical chest pertama gue. Yuk, kita buka. Oke, 359 gold. Katanya sih ada epicnya kalau nggak salah 4 ya. Jadi kita lihat aja dapat apa aja. Hero, Tear Goblin, Musketeer, Tesla, Minion Horde 24. Wow, lumayan nih habis gini udah naik level. Oke, dapat rare card. Dan yang terakhir, oke, epic, gua dapat Giant Skeleton 2. Oke, yes. Jadi kalau magical chest itu isinya ini ya. Gue kalau di arena 4 ya, jadi isinya ada 2 epic, 12 rare, dan sisanya kartu random ya. Oke, gue baru aja bukain magical chest pertama gue. Nah, jadi gue baru pertama kali dapat, gue jadi penasaran tuh gimana sih cara dapetin magical chestnya. Karena gue penasaran, jadi gue cari tahu. Dan ternyata dari website ini nih, websitenya ada di bawah ya kalau mau lihat. Nah, jadi banyak yang bilang kalau cara dapetin magical chest itu kalau kita menang ya, itu ada 1% kemungkinan dapat magical chest, 25% dapat gold chest, dan 74%-nya sisanya itu dapatnya silver chest. Nah, jadi itu kurang lebih benar, tapi ternyata sama Supercell-nya ya, sama Clash Royale-nya itu udah diatur ternyata. Jadi ternyata kita udah diatur, jadi kalau kita menang, kita menang untuk pertama kali dapat silver chest nih. Jadi ada namanya apa ya, ada urutannya ternyata. Nah, urutannya itu ada sampai sekitar ini nih. Ada sekitar 240 win ya. Jadi tiap kali kita menang, kalau kita menang pertama yaitu kita pasti dapatnya silver chest. Nah, magical chest pertama kita bakal dapet di kemenangan yang ke-11. Jadi tiap kali kita menang 11, kita pasti dapet magical chest. Berikutnya, yang berikutnya yaitu kita lihat di sini ya, kemenangan keberapa. Nah, ini 51 pasti dapetnya giant chest. Terus, nah, yang ke kemenangan yang 83 baru kita bakal dapet magical chest lagi. Terus selanjutnya kemenangan yang ke-131. Jadi kalau kita win sampai ke-131, kita pasti dapat magical chest. Sampai 240, kalau udah habis, kita bakal kembali ke nomor 1 lagi ternyata. Jadi ternyata udah diatur gimana cara dapat chestnya. Jadi tiap kali menang kita udah dihitungin tuh gimana. Nah, kemudian ada yang nanya juga tuh, bagaimana kalau super magical chest? Gimana sih dapatnya?
Nah, kalau Super Magical Chess ini jauh lebih susah lagi. Dan ternyata Super Magical Chess ini juga hoki-hokian, di mana ada kemungkinan dapatnya itu dari yang Magical Chess atau Giant Chess bakal keganti sama Super Magical Chess. Dan juga yang Silver Chess juga bisa tuh dapat, tapi kemungkinannya lebih kecil lagi. Ya, kira-kira kalau diperkirain sih kemungkinannya 0,1%. Jadi kalau kalian dapat Super Magical Chess itu lagi hoki banget ya. Terus ada lagi. Jadi kalau misalnya kita menang, udah menang terus nih, chess-nya penuh, itu gimana? Nah, kalau itu tenang aja, ternyata kalau misalnya penuh, jadi nggak keluar ya, nggak kehitung puterannya, urutannya nggak kehitung. Jadi tenang, begitu slotnya kosong baru hitungannya dihitung lagi. Ternyata begitu teman-teman. Oke, gue mau nunjukin, gue sekarang udah di arena 4 dan bentar lagi gue nyampe di Spell Valley dan gue nge-push tropinya. Gue tetap pakai deck yang kemarin gue tunjukin, yaitu yang deck tawuran ya, yang rame-rame. Cuman udah ketambahan ini nih, Masketeer ya. Gue juga udah bikin videonya, kalau kalian mau lihat juga ada di video Clash Royale yang sebelumnya. Jadi deck ini tetap gue pakai terus sampai sekarang dan gue dapetin win yang cukup banyak ya. Banyak yang bilang ke gue, wah ini deck kayaknya kalau kena arrow pasti kalah nih. Nah ini gue mau nunjukin nih. Jadi gue lawan yang level 8 ya, dia bawa arrow nih, nih si Korea ini ya. Oke, kita langsung lihat aja ya. Udah di arena 4 Pika Playhouse. Nah oke, kita tunggu ya sampai elixirnya penuh. Nah, dia langsung keluarin Furnace ya. Furnace ini kayaknya cuman bisa hanya ngalahin prajurit-prajurit kecil deh. Nah, tuh kayak kena itu. Begitu gua tahu prajurit gua langsung abis. Gua udah tahu, jadi gua udah nggak peduli ini sisi yang sebelah kanan. Jadi kalau lawan deck yang tipe spawner gini ya, yang sisi dia keluarin spawnernya, kita nggak usah pusingin gitu. Kita lebih baik serang di sisi yang sebelahnya ya. Nih. Jadi gue sekarang sisi sebelah kiri ya, gue serangin sisi sebelah kiri. Witch-nya dia juga level 3 nih, ngeri banget. Nah ini dia bawa Goblin Barrel, udah gampang, pakai arrow aja udah pasti beres. Oke, nah kalau Witch ini, kita harus keluarinnya di belakangnya ya, di Witch-nya, jangan di keluarin pasukannya di Skeleton-nya. Pasti kalah tuh, jadi kita drop-nya di Witch-nya. Nah ini di sebelah kiri, gue pasti langsung dapet tower yang sebelah kiri, udah jelas pasti dapat. Oke. Dan ini prajurit-prajurit gua yang common, gua naikin terus ya levelnya, rata-rata udah level 8 semua. Oke, dia keluarin Prince. Kita coba hadang pakai Spear Goblin ya. Ternyata nggak bisa, ya udahlah kita relain aja tower yang sebelah kanan. Yang penting kita dapat King Tower-nya. Oke. Dia juga keluarin wizard, ngeri banget nih. Level tinggi semua. Nah, tapi kita udah dapat damage banyak banget untuk King Tower-nya. Tinggal 800 ya, tinggal 800. Bentar lagi udah habis. Dia keluarin furnace lagi. Ini furnace kalau lawan tower kayaknya bukan masalah ya. Oke, jadi gua keluarin semua prajuritnya yang gua punya buat ancurin tower-nya. Dia keluarin Goblin Barrel lagi, tapi udah gak sempet, jadi gue udah menang 3 mahkota. Yeay. Oke, thank you. Jadi yang udah nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan Divini sign off. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.